warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama dengan channel Hybrid Motovlogger Potensi Selatan, motovlogger yang terpenuh ke janji manis mantan, dan motovlogger yang suka jalan-jalan, motovlogger taman dan rumah mengkaman, dan suka kebut-kebutan, motovlogger yang selalu sendiri, masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, dan hidupin sendiri. Pacar aku tak punya kasih pun tiada. Semua telah pergi, tak tahu kemana hidup terasa kaku, terasa kaku. Apa kabar kalian semuanya? Hidup-hidup dimanapun anda berada, ini sebuah saya. Semoga kalian teman-teman sehat selalu. Bertemu lagi bersama di channel HMG di edisi malam minggu lagi dan malam minggu lagi. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini ya, pengen jalan-jalan seperti biasa gitu. Pengen tahu seperti kemarin kah malam minggu hari ini? Kayaknya sepi ya malam minggu di malam hari ini teman-teman. Ayo suaranya mana yang jomblo ngacung, tunjuk tangan. Sama ya, gak usah jomblo, gak usah teriak jomblo lu bang, benar-benar. Oke lah teman-teman, buat kalian ya mungkin baru tahu, baru bergabung dengan channel HMP untuk Pulau Selatan ya, bisa kalian klik tombol subscribe-nya atau minimal like biar channel ini makin berkembang deh gitu. Oke teman-teman, lama nggak ngevlog ya, kayaknya kangen aja, rindu ngoceh di jalan gitu. Ini ada seperti apa sih kelakuan warga plus 62 gitu, tersantai ada yang main gitar di jalan tuh, terbayang nggak dulu. Oke lah, kita isi bensin aja dulu ya, biar lebih nyaman dalam perjalanan, kita nggak tahu gitu nanti bensinnya habis atau bagaimana gitu. Oke, isi bensin dulu ya. Sip. Antri. Ditemenin yang kayak ginian lagi ya guys. Iya. Apalah dayaku gitu. Enggak apa-apa, kalian enggak usah baper, yang nonton video ini enggak usah baper ya. Santai, slow but sure. Sama kita sama, Cok. Sama, kita enggak ada bedanya gitu. Dan di episode kali ini mungkin hanya ngoceh-ngoceh sebentar ya, karena rindu aja gitu, kangen sama kalian gitu. Pengen ngoceh, pengen ngobrol, pengen ya. Dan kita akan menuju ke Jalan Merdeka gitu. Seperti apa sih suasananya? Ya masih seperti tadi yang kalian lihat itu, ada berbonceng-bonceng ria kayak gitu. Dan ini adalah dimana momen sakit tapi nggak berdarah ya. Misteri jok kosong gitu di belakang motor saya itu, karena saya ngekos tuh sendirian. Aduh, pernah ya kayak tadi gitu. Jadi pas ngisi bensin gitu, ceklek aku standarin motornya gitu. Terus apa-apa itu bilang gitu, Mas, udah penuh mas? Iya udah penuh, dengan rasa sakit. Ini warga plus 62 gak pakai helm. Wih. Bodoh, di piara kambing, di piara itu. Aduh, kacau. Kalian ini memang warga yang sempurna. Tidak ada salah, tidak ada celah di antara kalian. Aduh. Oke deh, kita kesini aja. Ini adalah Jalan Merdeka ya. Seperti kalian tahu di video-video sebelumnya, saya juga pernah atau sering bahkan ngevlog ke sini gitu. Kita masuk ke Taman Pala aja ya, biar kayaknya ada yang rame-rame gitu. Ih, belok kiri. Kita langsung disuguhi pemandangan lapangan basket. Ya seperti biasa. Ya gitulah. Mau muda mau tua sama aja gitu. Kalau malam minggu pasti ya seperti ini gitu. Seperti ini, dan kita akan berjalan-jalan ya, rame ya. Ini dia, ada yang motor drag
buat kalian-kalian aja, gue mah gak suka, gue udah senior gue kayak gituan. Lu bocah Betawi ini diajakin gaul-gaulan lu. Ya elah, gue udah bosan kayak gituan. Tonton lu mau ngapain kayak gitu doang, gue juga bisa. Ah, ketemu lagi sama yang ginian, ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Memanglah malam minggu penuh dengan kejutan ya vlognya. Oke deh teman-teman, mungkin kalian juga pusing dengerin saya dan kalian juga baper gitu lihat mereka-mereka yang berbonceng-bonceng kayak gini, sedangkan aku ini apalah ya, sendirian gitu, nggak ada yang nemenin dan aku masih istri vlog kosong. Buat kalian yang menonton video-video seperti ini, juga kalian like, comment, share, juga kalian bisa subscribe channel HMP Motovlog Aceh Selatan dan HMP Motovlog Aceh Jalan. Akhir kata dari HMP, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.